Hello, welcome back. Kembali lagi bersama Mul di channel BMW 010. Oke, kemarin sempat jalan ke mall dan ketemu hot item. Hot itemnya apa? Yang mau saya lus ini, yang mau saya lus. Ini sempat ada di Alfamart dan Indomaret. Cuma saya tidak pernah dapat. Jadi pas dapat ini di Toy City. Toy City yang di Summarecon Bekasi. Oke. Udah lama ngincer ini, jadi udah langsung serok aja kemarin. Oke, kita coba lihat deh. Kerennya kayak apa? Dari castingnya gimana? Bagus atau enggak? Oke. Kita simak sama-sama. Jangan lupa komen, like dan subscribe dan share juga untuk video ini. Oke, thank you. Let's go. Come on. Oke, kita mulai. Sorry sedikit berantakan. Oh iya, saya lupa. Saya sudah punya Shopee Shop. Jadi yang lus-lus ini ada beberapa yang saya naikin ke Shopee. Nah, bisa cari di Shopee sama BMW spasi 010. Oke? Jangan lupa. Nah, sekarang baru buka 2 hari lah. Paling 2-3 hari. Jadi masih penjajakan ya. Oke, sekarang kita mau review hot item ini. Seperti apa bagusnya? Kalau dari Brook sih oke ya. Ternyata untuk seri ini Monster Truck ini new 2020, sekarang udah 2021, udah telat dong ya. Oke, ini adalah Highway Flame 5x5. Tapi kalau dilihat dari sini itu ada sampai 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya. Kalau mau koleksi semua kayak 7. Lalu, kemudian ada di sini name Highway Truck Pass. Type Fan, Strength, Fantastic Speed, Crash Attack, Breakdown, Motor Fashion, To Be The Van Favorite. Nah ini segel dari ini ya, Toy City. Kemarin saya dapat di harga 89.900. Oke, ini VW Drag Bus Monster Truck. Di sini ada include crossable car. Apa itu crossable car? Oh nggak salah sih ininya ya tuh. Oh iya, crossover car ada ini ya. Ada mobil. Jadi kita lus. Langsung kita lus, nggak pakai lama. Oke. Sama kita selalu ngelusnya dari bawah sini. Saya sering lihat pada teman-teman pada dapet di Alfamart ya. Cuma Alfamart sini ya monster truck-nya malah nggak ada. Adanya malah Monster Jam. Jadi ada beda ya antara Monster Jam dan Monster Truck ya. Saya juga baru tahu ternyata kalau Monster Jam itu lebih kecil, Monster Truck lebih gede ya. Oke, dan oh, udah lus dari blister. Oke. Plastiknya wis. Oke. Tidak ada apa-apa lagi, cuma nempel aja. Oke. Ya. Oke, ini truknya nanti dulu ya. Lalu kita review dulu yang ini. Tuh. Giant Wheel VW Drag Bus Crossable Car. Tuh, ini bisa dibentuk jadi mobil berarti ya. Coba kita bentuk jadi mobil. Oh, tinggal di oh, ini ada ininya. Tuh. Tekuk. Oke. Oke. Tinggal belakang juga sama. Tekuk dikit. Oke, selesai. Jadilah mobil. Nih. Mobil ya. Jadi kalau diinjek tuh. Jadi kebuka gitu ya. Buat dilindes nanti. Oke. Crashable car-nya sudah jadi. Jadi dapat crashable car. Selain dapat dari unit monster truck-nya. Oke, monster truck-nya ini dia. Kita lihat sama-sama. Cih. Cakep ya. Samping ini agak susah di zoom. Tapi nanti saya coba zoom deh. Kita overview dulu. Samping. Oke. Sebelah sini. Belakang. Oke. Atas. Berat loh ini loh. VW-nya. Dan bawah. Bawahnya. Kita coba zoom dulu di bawahnya. Tuh. Bawahnya agak kopong ya. Mau dibilang base-nya besi, tapi kayaknya sih bukan besi ya. Tapi berat sih.
kayaknya sedikit besi ya. Nah, yang pertanyaan saya, rodanya ini tuh oblak ya. Yang pernah punya monster car oblak gak rodanya? Ini oblak banget tuh. Oblak banget. Saya coba lagi. Yang punya monster truck tolong di komen ya, bannya sama oblak gak di sini? Ya ini oblak banget atau memang dari sananya oblak. Kalau dilihat tuh. Oke sih jalannya. Berat. Ini berat banget tuh. Enak dipegang. Oke. Kita review dari bawah cuma base begini ya. Jadi dia agak tinggi, ada tambahan platnya, cuma nggak gitu kelihat, cuma ada logo Hot Wheels di sini, lalu nggak ada lagi yang lain. Susah untuk lihat ya. Karena dia ada frame tuh. Ya, kalau dilihat dari sini ada frame. Oke. Ini masih pertanyaan saya, plastik, kayaknya sih plastik ya, ini bukan besi, plastik. Oke. Bannya itu karet ternyata tuh, karet. Karet, gengs. Karet. Oke, gede, karet. Ini nggak tahu ukurannya berapa. Lalu base-nya itu putih dan biru. Lalu ada flame-nya, ada motif api-apinya, ada monster truck, kemudian ada Hot Wheel, logo Hot Wheel biru. Oke. Samping sebelah sini juga sama, tidak ada apa-apa, cuma ada logo monster truck dan Hot Wheel-nya. Ini ada drag bus ya, bukan drag truck. Bedanya ada lagi. Drag truck itu kalau nggak salah dia agak lekuk ke dalam. Jadi ini drag bus, modelnya bus, bukan truck. Oke. Kemudian dari depan, nah kalau depan dia agak detail ya. Kita bisa lihat ada lampu. Lampunya juga ada motif ya. Kemudian logo VW-nya. Oke, dan lampu kecilnya, lampu sennya juga dimotifin. Warnanya dua, biru dan putih. Ya, saya suka karena warna dua-duanya saya suka, putih dan biru, makanya cakep deh. Kalau di bagian belakang seperti ini, oke, ada motif apa? Lampunya ada dikasih detail. Kemudian ada spoiler atasnya, sayap, dan ini knalpot exhaust ya. Dok truck itu harusnya bisa buka belakang, setahu saya, cuma nggak tahu ini kunci kayaknya. Kalau yang bisa, yang tahu, tolong kabarin dong, kasih tahu dong di ini bisa buka atau enggak ya. Oke, karena saya baru di monster truck nih, tapi di sini nggak bisa buka. Kalau yang drag bus saya bisa sih bisa buka. Nanti saya tunjukin deh, punya koleksi drag bus juga, walaupun nggak banyak, cuma ada tiga ya. Sama ini berarti yang keempat. Oke, cukup oke. Berat, kalau menurut saya sih oke banget, enak ya. Kalau di tuh jalan tuh. Oke, longcer banget. Kita coba crash. Bisa di crash. Gak hancur, gengs. Loh. Gak bisa hancur. Hancur. Ya udahlah, dihancurin dulu deh. Nah. Oke. Okay. Ya udahlah. Tapi overall saya bingung karena baru ini monster truck pertama yang saya punya. Jadi sebelumnya saya belum pernah punya monster truck. Itu adalah yang pertama ini, bannya apakah memang seoblak ini. Oke. Okay. Kalau dilihat di sini, kalau kita zoom tuh, ini shocknya setinggi ini nih. Shocknya tinggi banget. Tuh. Shocknya banget, sangat tinggi. Ya. Yeah. Tuh, ada detail per-pernya sama ada roar bar-nya kelihatan ya semua ya. Detail per roar bar. Tuh, ini mesinnya di sini. Makanya knalpotnya di sini ya, jadi ya. Oke. Okay. Nih. Jadi roar bar, tiang, lalu ada as bener-bener as tengahnya. Oh, tuh ada tulisan Mattel ya kalau kita perhatiin ya. Logo Hot Wheels. Nah, ternyata di ban juga ada detailnya. Wih, cakep ini kalau di bannya nih. Bannya gede, tulisan Hot Wheels. Oh. Ya, cakep. Boleh lah kalau ketemu di Alfa atau di toko mainan, serok lah bener. Coba ada tulisan drag bus-nya nggak di sini? Nggak ada, cuma made in Thailand. Ya, oke. Okay. Cuma sayang dia tidak bisa buka. Oke, okay. Soalnya drag bus yang lain saya bisa buka. Mau lihat? Bentar ya, saya ambilkan dulu. Bentar, nggak lama.
ya jatuh semua. Ya, saya punya, ternyata ini Dark Bus juga, cuma yang versi Star Wars ya. Kemudian saya ada custom, ada custom Dark Bus juga. Ini yang saya custom. Kemudian ini yang 50 tahun. Tuh, Dark Bus itu harusnya bisa buka nih, kayak gini nih. Ya, cuma ini udah saya buka sih. Yang ini waktu itu saya buka buat saya ngecat, jadi ini belum saya balik. Oke. Oh, kalau dibuka kayak ini. Nah, waktu itu custom gunpoint. Tuh. Oh, oke. Ya, hitung-hitung punya Dark Bus lah, walaupun cuma segini doang. Oke, ya udah, itu aja. Menurut saya ini sangat-sangat recommended. Jadi kalau lihat bolehlah dibeli. Soalnya nilainya udah mulai tinggi sih. Ya, oke, itu aja di video review kita kali ini. Jadi that's all. Dan jangan lupa untuk komen di bawah, tetap dukung channel BMW 010. Oke, itu aja. See you on next video. Bye bye. Thank you.